Setelah dua pekan penelitian itu, para ilmuwan mendapatkan temuan yang mengejutkan. Mereka berharap bisa menguak misteri yang tersimpan di piramida tertinggi tersebut. Temuan baru di piramida Khufu diharapkan mampu menguak misteri bangunan yang menjadi ikon di Mesir itu. Para ilmuwan yang melakukan penelitian melalui sistem scan itu berharap mendapat temuan yang sangat penting, termasuk kemungkinan adanya ruang rahasia di piramida tertinggi di wilayah Giza ini. Penelitian ini dilakukan oleh gabungan peneliti dari Mesir, Prancis, Kanada, dan Jepang. Sejak 25 Oktober, para ilmuwan ini melakukan pemindaian dengan sinar kosmik dan setelah dua pekan penelitian itu, para ilmuwan mendapatkan temuan yang mengejutkan. Berdasarkan pemindaian itu, mereka menemukan anomali pada piramida Giza itu. Tim menyimpulkan keberadaan banyak penyimpangan panas pada semua monumen saat fase pemanasan dan pendinginan. Demikian pernyataan para peneliti. Untuk menjelaskan penyimpangan itu, banyak hipotesa dan kemungkinan dapat digambarkan. Keberadaan ruang kosong di balik permukaan aliran udara internal, secara khusus penyimpangan ditemukan di bagian timur piramida Khufu, yaitu pada bagian yang sejajar dengan tanah. Berdasarkan scan panas yang dilakukan, bagian pondasi lebih panas dari bagian lain. Area ini harus menjadi subjek penelitian lebih lanjut dalam penelitian ini. Program penelitian ini akan berlangsung sampai akhir 2016. Sementara, Menteri Kepurbakalaan Mesir mengatakan, piramida Khufu akan memberikan banyak temuan baru. Khufu akan memberi kita salah satu rahasianya.